Aku Dian, seorang yang tak pandai nak bergaul dengan orang. Kalau kau tak mulakan dulu conversation, aku pun takkan start perbualan tu. Aku selalu berharap yang suatu hari nanti aku dapat tunjukkan diri aku yang sebenar tanpa perlu rasa takut orang lain akan judge aku. Tapi hari yang aku selalu tunggu tu tak pernah datang. Ingat tak kalau dalam kelas, mesti ada seorang budak pendiam yang duduk meja paling hujung sekali. Bila tanya apa-apa, dia tak angkat tangan pun. Ya, itulah aku. Selalu takut, cemas bila cakap dengan orang. Pernah dengar tak pasal anxiety disorder ni? Kadang orang nampak aku normal je. Macam orang lain. Tapi secara mental ni aku tak. Kadang aku terlalu fikir negatif sangat sampai takut nak berhadapan dengan orang luar. Doktor pula diagnose aku dengan anxiety disorder 2 tahun lepas. Tapi secara jujurnya, sampai sekarang aku buntu nak buat macam mana. Anxiety ni bukan je boleh buat kehidupan sosial kau musnah, tapi buat kau rasa give up nak hidup. Kehidupan kau rasa kosong, hitam, putih. Semua benda yang aku buat kena nampak perfect, kena nampak kemas. Sebab bila orang ingat kesalahan yang aku buat, diorang akan judge dan gelakkan aku sampai bila-bila. At least itulah apa yang aku nampak, apa yang aku percaya. Aku terlalu gugup, tak tahu nak memulakan perbualan. Kalau order pizza ke McD, selalunya aku akan tulis dulu dekat notebook. Lepas tu praktis depan cermin dalam setengah jam ke sejam. Macam tu juga kalau aku nak cakap dengan orang. Eh, Dian. Hai. Nak balas balik ke tak eh? Kalau aku tanya dia nak pergi mana, bunyi macam nak ikut lah pula. Mesti dia kata aku suka menyibuk pula kan? Kenapa kau tak cakap apa-apa tadi, Dian? Ya Allah. Dian, Mama call tadi tapi tak dapat. Asyik voicemail je. Mama assume awak tengah kelas lagi tadi. Nak bagi tahu Dian ni, yang Mama dengan Abah kena balik kampung 2-3 hari. Ada emergency. Dian jangan risau, okey? Duit belanja pun Abah ada letak atas meja makan tu. Dian jangan lupa makan. Jaga diri. Kalau ada apa-apa, terus call Mama atau Abah, okey? Ya Allah, ada apa-apa ke ni? Macam ada benda tak baik je ni berlaku. Kalau tak, kenapa tiba-tiba Mama call kata ada emergency kat kampung? Baik, aku mandi dulu. Bila dah okey, aku call Mama balik. Baik, aku mandi dulu.
pasal krim ni. Bukan kau jadi cantik pun kan. Tak ada orang nak pandang kau. Wake up, Dian. Sedar diri tu sikit. Betul juga tu. Nak buat apa malam ni? Assignment dah siap. Kemas rumah pun dah siap. Hanis? Dia WhatsApp kau sebab nak ajak kau betul-betul ke dia? Entah, nak ambil hati kau je. Mana tahu dia bosan ke? Sebab tu dia ajak kau. Cuba kau fikir, dalam banyak orang kenapa kau? Dah mestilah nak suruh kau ambilkan gambar dia, Dian. Engkau dalam kelas pun tak bercakap dengan dia orang. Apa lagi nak ajak dia? Pergi ke tak pergi ni? Pergi ke tak? Macam nak pergi? Aku mikat. Sampai bila aku nak macam ni? Semua benda nak buat takut. Ah, takde, aku nak pergi juga. Dian, kau dengar tak aku cakap ni? Dian! Ignore. Dian! Kau buat apa ni? Dian, diorang tak nak kau pun lah. Diorang ajak sebab kesian. Sebab kesian. Kau tak boleh pergi, Dian! Buktikan kau betul. Hanis, sorry lambat tau. Eh, tak apa-apa. It's okay. Lepas ni kalau kau nak ajak, aku pula ajak je lah. Okay, boleh. Dahlah, jom. Maybe just for tonight. Thinking about tomorrow, yeah, when the sun comes up. 'Cause by this time tomorrow.